Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super edupreneur. Ya, pada kesempatan kali ini temanya adalah cara placement mitra bisnis reguler, cara placement TrainingNet dari daftar TrainingNet. Oke. Sebelum saya lanjutkan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Bagikan video ini kepada banyak orang agar banyak orang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe-nya. Bagikan video ini kepada banyak orang ya. Oke, kita langsung saja ya. Pertama, kita langsung masukkan ID mitra. Terima kasih yang sudah like, share, dan subscribe-nya. Yang bagikan video ini kepada banyak orang, saya ucapkan terima kasih. Bagi yang kurang jelas, silakan bisa komentar yang positif di bawah kolom komentar video ini ya. Di bawah video ini ada kolom komentar, silakan diisi. Oke, ini kita masukkan. Masukkan passwordnya. Ya, kita masuk. Jadi saya membantu mitra saya untuk melakukan placement. Kita lihat menu placement, guys. Nah, pendingan placement ya. Pendingan placement. Nah, kemudian ini dia, kita pencet placement. Oke. Nah, ini karena ini hanya kanan dan kiri aja, cabang 1 dan cabang 2. Jadi mudah sekali, pilih aja placement here. Nah, kemudian masukkan passwordnya. Ya, masukkan passwordnya. Nah, oke, sukses ya. Nah, ini sudah sukses, sangat mudah sekali kalau untuk placement ya, cara placement mitra bisnis reguler ya, mudah sekali. Ini sudah selesai cara placement mitra bisnis regulernya. Jadi apa namanya, ID mitra barunya saudari Mia itu adalah DX88117554. Oke, langkah berikutnya adalah karena saudara apa namanya, mitranya ini sudah beli produknya, maka dia akan bisa langsung aktivasi kemana ke sini ya. Jadi kalau ini mitra bisnis Premier itu di sini sudah dia melakukan aktivasi. Yuk kita lihat kalau misalnya si saudara Sisil ya, Lailatul Silvia itu masih mitra bisnis reguler. Ya, kita lihat video berikutnya akan saya bahas bagaimana sih cara aktivasi mitra bisnis reguler menjadi mitra bisnis premier. Untuk cara placement mitra bisnis reguler sudah selesai. Jadi langkah yang pertama tadi, lihat di menu placement, kemudian di pendingan placement ya. Nah, ini tadi ada namanya Lailatul Silvia, terus placement. Nah, ini cara placement mitra bisnis reguler ya. Kemudian baru masuk ke, nanti ada placier ya, placier. Kemudian ada cabang 1, cabang 2, karena ini masih dianya ini pertama kali perdana mendapatkan mitra baru, maka sangat mudah. Oke. Bagi Anda yang masih bingung, silakan simak video saya sebelumnya
untuk mitra bisnis signatur itu bisa jelas di video-video saya sebelumnya, ada ya daftar training net, kemudian cara daftar training net, cara daftar training net 11.000, daftar training net 11.000, cara daftar atau tutorial tutorial cara placement training net, tutorial daftar training net, tutorial cara daftar training net itu sudah ada di video saya sebelumnya ya. Jadi saudara simak aja, ya inilah cara daftar train, cara placement training net, cara placement mitra bisnis reguler, cara placement 11.000 ya, mitra 11.000. Ini cara placement pattern training net 11.000. Nah, cara placement training net pattern 11.000. Jadi ini sudah selesai. Jadi apa namanya? Akunnya saudari Mia saya keluar dulu ya. Jadi sangat mudah sekali, hanya waktu 5 menit saja. Oke. Terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, share, and subscribe-nya. Bagikan video ini kepada banyak orang agar banyak orang mendapatkan manfaatnya. Jangan lupa komentar yang positif di video ini. Insya Allah sangat bermanfaat sekali. Dan untuk upgrade dari mitra bisnis reguler ke bisnis premier, silakan saudara belanja produk ya, belanja produk. Nah, hingga nanti sampai skornya 3575. Nah, di mana? Nah, nanti kita lihat ya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam super edupreneur.